Hari ini saya nak introduce makanan hujung bulan, Maggi goreng. Halo, selamat datang ke YouTube channel saya, Fat Jazz Jazz. Sebelum masuk topik, ingatkan klik subscribe button dengan loceng bagi saya ya. Thank you. Bahan-bahan yang nak buat Maggi goreng tu tak banyak, sikit saja. Ada bawang merah, bawang putih, lady finger dengan separuh tomato sahaja. Dah hujung bulan kan? Kena save money sikit. So, hari ini saya nak buat Maggi goreng. Senang je, sedap dan jimat duit. Okey, semua bahan saya sudah potong kecil. Jom sekarang kita rebuskan Maggi kita. Panaskan air kita dulu. Lepas tu kita baru masukkan Maggi kita. Ingat ya, Maggi jangan rebus lama sangat. Maggi kena ada sikit keras baru sedap. Sekarang saya panaskan minyak dulu. Bila minyak sudah panas, saya masukkan bawang putih dengan bawang merah saya. Bila semua bawang-bawang sudah masak, saya masukkan daging saya. Lepas tu masukkan sayur. Masukkan kicap manis, kicap soya, fish sauce, sos tomato. Lepas tu kacau-kacaukan dia. Masukkan Maggi rebus saya yang ready tadi tu. Ingat ya, kalau kita masak-masak, kita kena test dulu. Kalau sudah rasa okey, kita barulah tutup api. Belum siap lagi. Saya goreng sebiji telur mata dulu. Telur mata makan dengan Maggi goreng tu, sedap sekali. Okey, siap. Hujung bulan, tak tahu nak makan apa, nak save money. Inilah menu yang sesuai sekali. Maggi goreng telur mata. Kalau suka video ini, ingatkan klik satu like bagi saya. Lepas tu klik subscribe button dengan loceng bagi saya. Terima kasih menonton. Canih!